Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali. Desa Datiah Embang terus melakukan pemantauan dan imbauan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19. Namun saat ini Desa Datiah Embang mengalami kendala, yakni makin menipisnya dana desa dalam penanganan COVID-19. Dalam penanganan COVID-19 di Desa Datiah Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberada, pihak desa telah membentuk Satgas Gotong Royong. Protokol kesehatan tetap dijalankan seperti penyemprotan disinfektan, menggunakan hand sanitizer, dan wajib menggunakan masker. Terkait penggunaan dana penanggulangan COVID-19, sesuai peraturan pemerintah, pihak Desa Dat hanya diperbolehkan menggunakan Rp150 juta dalam penanggulangan COVID-19. Dana ini untuk operasional dalam pembelian hand sanitizer, masker, dan yang lainnya. Di Desa Datiah Embang memiliki 4 posko, dalam seharinya di masing-masing posko ditugaskan 15 orang. Dalam bertugas, Satgas Gotong Royong ini hanya mendapatkan konsumsi yang dianggarkan Rp300.000. Saat ini dana penanggulangan COVID-19 sudah hampir habis. Hal ini penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Bali. Desa Adat Titiang, wantah mendasar antuk dasar ngayah. Ring Satgas punika, wantah semerton Titiang narin, wenten petang posko. Nah, sedino punika ditugaskan Satgas punika sawetara molas diri. Nah, raris ring pemargi punika sedino dino wantah boleh paijo ajengan kemanten. Nah, konsumsi punika dianggarkan sinamian punika Rp300. Nah, kewantan ring selantang margi, nah didiang ring desa adat puniki sampun memargi kirang langkung tigang sasi. Nah, hingian paridano puniki sampun kincit, sampun tamis-tamis telas puniki. Ya, diastun wenten akidik punio-punio saking keraman didiang sane menderbe pemanah becik ngewantu Satgas didiang. Walaupun dana dalam penanggulangan COVID-19 sudah menipis, pihak Desa Adat Embang tetap berkomitmen untuk tetap menjaga desa. Selama ini, Satgas Gotong Royong menjadi garda terdepan dalam turut serta memutus penyebaran COVID-19. Agung Ria dan Andika, Bali TV.